Sebab tu masa cuti sekolah hari tu, saya banyak pergi tazkirah Jumaat, cuti sekolah. Dulu-dulu masa sengaja mengajar petang memang saya keluar, tapi dah mengajar pagi tu lah. Ha, balik kurulah lebih, macam mana nak pergi, tak ada lah. Ha, jadi saya sembahyang di situ lah, kerana di Masjid Bandar Baru Sungai Buloh. Tapi biasanya saya sembahyang di Bukit Rahmah Putra, kerana lebih dekat dari situ. Saya pun tak baca bismillah. Ha, tapi dia pun orang India lah. Tapi tak ada syarat ada orang Melayu, tak ada, tak orang, tak sebenarnya wajib orang Melayu mazhab Syafi'i. Bila dia belajar bukan mazhab Syafi'i, ataupun tak apa dia dengan pendirian ni. Kita dengan pendirian. Kalau kita baca, kita baca sebab kita berpegang dengan pendirian itu. Dia tak ikhwadah. Islam tidak ajar kita begitu. Semayalah di belakang Muslim. Bagaimana betul akidah, bagaimana tidak menunjukkan apa-apa, maka kita semayalah. Tapi sebaik-baiknya kita bacalah bismillah pada surah-surah yang lain. Baca juga. Kerana itu sunnah. Jadi kita baca. Macam yang dilakukan oleh imam itu. Fatihah dia baca bismillah sebab wajib. Surah-surah biasa pun dia baca bismillah sebab sunnah. Maka kita dapat pahala besar insya-Allah taala. Sebahagian perkara kita dedahkan untuk nak memberi ilmu. Bukan nak satu tak ikut, tidak. Kita stick kepada yang ada, cuma nak memberi ilmu supaya kita lebih meluas pandangan kita insya-Allah taala. Baik. Jadi kerana di ayat Quran, di setiap kepala-kepala surah cuma ada sedikit persisian lah. Adapun dalam Quran, tuan-tuan, kalau di kepala surah dia ada setiap surah melainkan Baraah. Satu surah je tak ada bismillah. Bila kita pergi ke dalam surah pula, terbalik pula. Setiap surah tak ada bismillah, melainkan ada dua surah saja yang ada bismillah. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim, satu surah saja. Itulah surah An-Naml ayat 30. Ada lagi surah Hud. Ada dalam surah Hud ayat 41. Ada bismillah, tapi bismillah sajalah. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi lawafurur rahim. Adalah. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim, kalau di kepala surah dia ada setiap surah melainkan surah Al-Baraah. Surah Baraah. Tapi kalau dalam surah dia terbalik pula. Tidak ada dalam mana-mana surah melainkan satu surah saja yang ada. Itulah surah An-Naml ayat 30. Ini satu keajaiban Quran. Bismillah pada kepala surah ada pada setiap surah. Satu je tak ada. Tapi bismillah dalam Quran, dalam surah, satu je ada. Lain semua tak ada. Terbalik pula. Kan? Itu termasuk dalam dipanggil keajaiban Quran. Dari sudut ayat dari surah An-Naml ada. Ini tidak dinafikan di ayat Quran, pasal dia duduk dalam Quran. Allah Ta'ala menyebut tentang Nabi Sulaiman. Innahu bi Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita kata ulama memulakan bismillah kerana dengan mengambil berkat dari kalimah ini, kerana dia ayat Quran. Dia berada pada kepala surah, setiap surah melainkan Baraah, dan dia berada di dalam surah, satu surah saja, itulah surah An-Naml. Nampak? Jadi dia satu kalimah yang amat hebat. Bila sebut ayat Quran, hebatlah. Dulu saya pernah berkongsi dengan tuan-tuan, ayat Quran ni bila kita baca, ini tidak sama macam yang lain, kan? Kita baca yang lain tak dapat pahala setiap huruf. Boleh jadi kita baca tu dapat info saja, kan? Tuan-tuan baca surah khabar, yang tuan-tuan dapat berita. Kalau benar-benar lah. Kalau tidak benar, tidak benar. Kalau tuan-tuan dapat itu berbentuk ilmu, tuan-tuan dapat pahala dari sudut ilmunya. Tapi tidaklah setiap huruf tuan-tuan baca itu diberi pahala, berbeza dengan Quran. Setiap huruf tuan-tuan diberi pahala bila kita baca Quran. Sebab itu dalam banyak-banyak ibadah, antara ibadah yang kita kena perbanyakkan ialah membaca Quran. Terutama hari ini hari Jumaat. Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya' Ulumuddin, dia betul-betul menggalakkan kita supaya memperbanyakkan baca Quran pada hari Jumaat berbanding pada hari-hari yang lain. Manqara al-Quran manqara harfa min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi ashri amsalih. Inilah aku lu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Nabi sebutlah hadis Tirmizi daripada Ibn Mas'ud. Dia kata siapa-siapa yang baca satu huruf daripada Quran, satu huruf saja,
maka dia dapat satu kebaikan digandakan dengan 10 kebaikan, mana 10 pahala. Aku tak kata alif lam mim tu Nabi kata satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kita baca alif lam mim walaupun ada sudut pentafsirannya, tidak diketahui maknanya, tak ada makna. Ada makna Allah Taala saja yang tahu, kita tak tahu. Ulama tafsir tidak memberi satu pentafsiran yang pasti alif lam mim, nun, yasin, pasal huruf saja. Dia bukan kalimah. Kaf ha ya ain sad, zikru rahmati rabbika abdahu zakaria, hamim ain sin qaf. Ini huruf-huruf mutaqati'ah yang tidak diketahui makna. Sebab itu masa Nabi pergi ke Habsyah, bila delegasi Nabi baca kepala-kepala surah ini, Kaf ha ya ain sad daripada surah apa nama, surah apa tu, Maryam, Raja Habsyi meluntut, menangis kerana huruf-huruf ini sebenarnya sudah terdapat dalam Taurat, mirip kepada Taurat. Nampak? Contoh. Jadi kita baca Quran dapat satu huruf, Allah Ta'ala bagi 10 pahala. Jadi tuan-tuan tengok sendirilah banyak Quran yang tuan-tuan baca dalam satu hari. Dan dulu saya dah pernah ajar tuan-tuan macam mana cara nak baca, nak baca Quran. Dan dalam banyak-banyak benda, Quran lah perlu kita utamakan. Isyarat. Isyarat dua. Kejap tu ya. Allahu Akbar.
Okey, baik. Kita sambung sikit lagi. Saya sebut tadi, ulama kita mengambil berkat daripada kalimah ini, memulakan penulisan mereka dengan bismillah kerana ini kalimah yang agung, ini kalimah yang besar, dan kita seseorang Muslim tidak akan mencapai nikmat Islam, dan seseorang mukmin tidak mencapai nikmat iman melainkan setelah kita merasa kebesaran akan kalimah-kalimah Allah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hajj ayat 32, ma wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kita dekat atau tidak kepada Allah bergantung kepada takwa. Dan ukuran takwa kita ialah sejauh mana kita mengagungkan syiar Allah. Allah Ta'ala nak takwa. Sebab itu kita kena sentiasa ajak orang kepada takwa. Majoriti ulama tuan-tuan mewajibkan menyebut takwa dalam khutbah. Kalau tak sebut takwa tidak sah. Betul hati tak cuma apa nama imam kata, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhal muslimun inni usikum nafsi wa iyyaka bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Takwa tu jadi rukun. Kita mazhab Syafi'i dalam khutbah ada 5 rukun. Salah satu daripada ni ialah mengajak manusia kepada takwa. Rukun pada khutbah yang pertama, rukun pada khutbah yang kedua. Kalau tak baca mana-mana ayat ataupun tak menyebut tentang takwa, tidak sah khutbahnya. Dan tidak sah khutbahnya, tidak sah solatnya. Wajiblah. Kerana takwa asas. Dan di situ letaknya kekuatan orang Islam. Apa? Cuma nak dapat takwa ni kena belajar, kena beramal, kena perkukuhkan perpaduan umat Islam. Banyaklah cara-cara, tapi takwa itu amat penting. Dan Allah Ta'ala pandu kita dalam surah Al-Hajj ini macam mana takwa ukurannya. Ialah bila kita mengagungkan syiar Allah, di situ letaknya takwa. Kan? Azad syiar. Pasal apa ulama Islam hari ini lemah? Kerana dia tidak mementingkan solat berjemaah. Kita solat berjemaah syiar. Sebab itu azan dikuatkan. Orang zaman dulu tu tuan naik ke menara-menara yang tinggi untuk nak memanggil orang kepada solat dengan azan. Hari ni okey, ada speaker. Tak payah nak panjat menara tinggi-tinggi, naik atas bumbung. Bilal bin Abi Rabah di azan di atas bumbung rumah seorang perempuan daripada Bani Najjar, menurut hadis Abi Dawud. Kenapa? Kerana a'la baitan fi Madinah. Kerana di Madinah tidak ada rumah yang lebih tinggi daripada rumah beliau. Maka bila azan di atas rumah beliau, naik atas bumbung tu azan. Pasal azan syiar, solat berjemaah syiar. Susah. Hatta kita mazhab Syafi'i, kita boleh azan 4 orang azan kalau tak ada tempat yang tinggi. Seorang azan di penjuru kanan, seorang azan di penjuru kiri, seorang azan di penjuru depan, seorang azan di penjuru belakang, gilir bergilir setiap seorang selepas seorang. Boleh azan 4 kali tiada salah. Kerana nak memanggil orang kepada solat, nak memanggil orang kepada solat. Hari dulu fasiliti tak ada, tapi solat berjemaah ramai. Hari ini fasiliti banyak. Kan? Dulu orang pergi masjid suruh jalan kaki ya. Paling-paling naik basikal. Hari ni naik motor sekarang, naik kereta. Kan? Motor pun sekarang tak payah start pakai kaki lah. Dulu start pakai kaki tu, prum-prum start pakai kaki. Lalu ni start pakai kaki ya? Tak. Pakai starter, prum-prum, hidup terus. Kereta pun sekarang ni tak payah pakai starter lah. Berjalan nak pergi kereta, dah start button, dah hidup dah kereta. Ada kereta tu tuan start, tak payah start, berdehem je. Oh, hidup terus. Oh. Katanya lah, saya tak tahu tak betul ke dia. Menipu dia, menipu lah saya. Pasal dia syiah. Dia kata azan itu syiah. Sebenarnya jemaah itu syiah. Tapi syiah yang paling besar adalah Quran. Nah, itu ayat saya baca tu. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Surah Al-Hajj ayat 32. Tonton tengok makna ulama-ulama mentafsirkannya. Sebesar-besar syiah adalah Quran. Kalau azan tadi kita nak membesar-besarkan, sebenarnya Quran itu lebih besar syiar. Bahkan keseluruhan agama berada dalam Quran. Kalau tak ada Quran, tak ada Islam, tuan-tuan. If there is no Quran, there is no Islam. Kalau tak ada Quran, tak ada Islam. Sebab itu Jibril masa dia jumpa Nabi Muhammad di Gua Hira. Kan?
Apa dia buat? Tentu ingat dia pergi jumpa Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, aku Jibril. Ya Muhammad, ana Jibril. Blah, blah, blah. Tak ada. Dahlah Jibril jumpa pertama kali. Terus ikhra. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaq. Ikhra ya Muhammad. Oh, ikhra lalu. Tak ada sesuai kenai dah. Jibril tugas membawa wahyu. Patut-patut pertama kali tuan-tuan beritahu lah dulu Nabi. Ya Muhammad, ana Jibril, jituka bil wahyi min Allah. Boleh Nabi tanya, mahwallah. Tapi Nabi tak tanya lah mahwallah sebab orang Arab dah ada idea siapa Allah. Bapa Nabi pun nama Abdullah. Dia tak tanya, kurang-kurang suai kenal lah dulu. Ustaz mari mengajar mula-mula. Kan? Ada ustaz terus mengajar? Tak. Saya Ustaz Hasan datang dari Sungai Buloh. Ah, ada ke suai kenal awak berdoa ustaz ni datang-datang mengajar terus. Kan? Tak ada tumakninah orang kata. Jibril pun tak ada tumakninah tuan-tuan. Dia jumpa Nabi tak bagi suai kenal, tak ada. Tak ada memperkenalkan diri. Oh Muhammad, I am Jibril. I come from Allah. I want to give you revelation. No, Jibril kata ikra, read Muhammad. Bukan dengan suara lembut tuan. Ikra Muhammad. No. Ikra. Sepatah je. Ma'an Nabi Qari. Ikra. Ma'an Nabi Qari. Ikra. Ma'an Nabi Qari. Itu dia buat apa tau? Ghatahu. Hatta. Yashu'ahu bidik. Dia peluk. Kejap-kejap sehingga tak boleh nampak Nabi tu. Dah nampak lah. Lenguh lah. Lepas. Suruh baca lagi. Peluk lagi tau. Dah lah pertama kali jumpa tak bagi salam, tak bagi apa. Salam tak ada lagi lah masa tu. Tapi terus kepada ikhra, ikhra. Bagi ayat Quran tu pun. Lepas tu bagi baca ikhra. Bismi rabbikal lazi khalaq khalaqal insana min alaq. Ikhra wa rabbukal akram allazi alam bil qalam. Alamal insana malam ya'alam. Terus beredar tanpa memperkenalkan diri. Nabi pun tak tahu siapa yang berjumpa dengan dia. Balik. Bini dia, selimutkan dia. Esok hari dibawa berjumpa dengan seorang pendeta Yahudi. Baru dia kata, hadha huwan namus allati ja'a ila Musa. Inilah namus yang datang kepada Nabi Musa. Nabi pun tak diberitahu oleh Jibril siapa dia. Jibril baca Quran saja kepadanya. Ha, tengok. So, kali pertama Jibril jumpa Nabi, benda pertama yang keluar daripada mulut Jibril ialah Quran. Ha, sebab Jibril ni bawa risalah Tuhan. Dia tak perkenal, tak cakap apa. Dia terus kepada Quran. Tengok betapa pentingnya Quran. Sebab Allah kata wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Ukuran takwa kita disuruh sensasi takwa. Hari Jumaat tiap minggu suruh takwa takwa. Dan ukuran takwa ialah pada Quran. Nampak? Berbanding yang lain. Yang lain itu syiah jugalah. Tapi Quran adalah lebih lebih utama. Nampak? Jadi kemuliaan bismillah kerana dia ayat Quran. Satulah setiap huruf kita boleh baca. Ada permulaan surah, ada pertengahan surah. Dan juga antara kemuliaan kalimah ini ialah tuan-tuan, dia bukan hanya kalimah yang dibaca oleh kita, tidak. Tapi juga dibaca oleh Nabi-Nabi terdahulu. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dua Nabi saja yang baca. Pertama ialah Nabi Nuh alaihi salam. Tuan-tuan buka dalam surah Hud. Tengok macam mana cerita Nabi Nuh alaihi salam. Ketika dia dicerca oleh kaumnya, diperli, kemudian dia buat kapal. Ada buat kapal tak bukit. Ma malaha min qawmi illa sakhiru minhu. Faqala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharu. Bla 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 sampai ujung. Allah Ta'ala kata, irkabu wa qala irkabu fiha. Bismillahi majriha wa mursaha. Nabi Hud, Allah Ta'ala kata, naiklah kapal itu dan bacalah bismillah majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafur. Nabi Nuh suruh baca bismillah. Jadi dia satu kalimah yang bukan hanya kita baca, tapi dibaca oleh nabi-nabi terdahulu. Cuma yang Quran sebut dua nabi saja. Pertama Nabi Nuh alaihi salam. Kedua Nabi Sulaiman yang saya sebut tadi dalam surah An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Walaupun Allah Taala hanya sebut dua nabi yang membaca. Tidak semestinya hanya dua nabi itu. Boleh jadi keseluruhan nabi-nabi membaca. Macam nabi lah, nabi banyak tuan, ratusan ribu nabi. Tapi yang disebut dalam Quran hanya 25.
Sama juga walaupun hanya dua Nabi dia semua membaca kalimah ini, tapi tidak semestinya Nabi-Nabi terdahulu tidak baca pada kalimah Tuhan. Jadi dia sentiasa dibaca. Nampak? Sebab itu kata Al-Imam Abu Hafs dalam tafsir beliau, Umar Ad-Dimashqi. Ini ulama tahun 800 Hijriah. Lama dah 800 tahun dulu. Dan tafsir Al-Lubab ada tafsir yang amat penting yang mengolah tafsir Fakhruddin Ar-Razi. Mafatih Urwah. Dia kata apa? Dia kata, Malakallahu Sulaiman. Dalam bila dia mentafsirkan ayat ini, dia kata, Malakallahu Sulaiman Bismillahirrahmanirrahim, wa anja Nuhan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, sorry. Dia kata Allah Ta'ala telah memberi kerajaan kepada Sulaiman dengan Bismillahirrahmanirrahim ataupun dengan Bismillah. Dan Allah Ta'ala telah menyelamatkan Nuh. Hakikatnya memang kapal yang menyelamatkan Nabi Nuh, tapi sebenarnya Nabi Nuh nak naik kapal, dia bahasa Bismillah. Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Nuh dengan Bismillah. Ini satu kalimah yang amat baik kita baca. Di ayat Quran dibaca oleh Nabi-Nabi terdahulu, dibawa rentetannya sehingga kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Dua. Dan yang ketiga ialah dia adalah amalan sebahagian besar daripada Nabi kita Muhammad SAW. Yang mungkin saya tak boleh nak kongsikan hari ini, tapi tak apa. Saya boleh kata 80% daripada hidup Nabi baca Bismillah dalam setiap tempat. Nampak? Dia satu zikir. Bahkan kalau kita buka Al-Azkar, Imam Nawawi dan lain-lain yang mengarang dalam buku-buku zikir Muhtabak, Al-Bayhaqi dalam Ad-Da'awatul Kabir, Al-Syaukani dalam Tuhfatul Zakiri, Al-Nawawi dalam Al-Azkar, Al-Imam Suyuti dalam Tuhfatul Abrar, semua menyebut tentang hadis-hadis yang Nabi sentiasa membaca Bismillah. Jadi perlu kita ambil peluang untuk kita penuhi kehidupan kita dengan kalimah ini. Dan sekiranya kalimah yang paling agung berbanding kalimah-kalimah yang lain. Allah Ta'ala membukakan Qur'annya dengan Bismillah. Bahkan ada riwayat yang dinukilkan oleh Al-Imam Abu Hafs, Jibril AS sebelum dia nak baca Iqra, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Cuma riwayat itu tidak masyhur dan dia tidak sahih. Itu saja. Tapi dia masih dalam konteks ayat Quran yang perlu kita baca setiap masa, insyaAllah. Jadi saya rasa mungkin setakat itu belum boleh tiba, 50 minit lebih dah. Jadi rasa macam sekejap saja. Kan? Tapi tak apa. Ini dah kira ramai dah ni. Ini dah 3 kali tiang ni. Buah hati tu. Tadi sekali tiang lah. 2 kali tiang, 4 kali tiang. Orang baru sampai apa pasal tiang-tiang pula ni. Kita tahu. Orang yang awal-awal tadi tahulah pasal apa cakap pasal tiang. Jadi mungkin setakat itu dulu. Perkongsian kita. Sedikit daripada ilmu syariah. Tapi amat berguna dan amat bermanfaat bagi kita. Kita ada masa hidup tuan-tuan. Mungkin kita tak rasalah kepentingannya. Lepas itu kita sedih dengan sahabat-sahabat kita yang masih leka, yang masih lalai. Dan kita hanya boleh bergerak dalam dakwah ni amat terhad. Apa yang kita boleh buat? Macam ustaz macam saya, apa yang saya boleh buat? Saya boleh hanya mengajar di masjid dan surau. Saya boleh hanya mengajar di universiti. Saya boleh mengajar budak-budak sekolah. Okeylah. Tapi dalam konteks am, saya boleh hanya ajar kawan-kawan saya. Setakat itu saja. Saya nak keluar ke jalan-jalan untuk mengajar orang pada agama. Amat suka. Sebab itu kita perlu bantuan-bantuan orang yang lain. Saya dulu di tempat saya tuan-tuan. Sebenarnya jemaah tak ada. Peringkat awal saya pergi ke Sungai Buloh, disuruh saya tuan-tuan. Walaupun komunitinya hampir mencecah 400 orang dan 2 blok. Tapi surau, very sad. I could say to you it's very sad. Pasal apa? Ini sesi membebi. Buku tutup. Pernah satu waktu, bukan satu waktu, berwaktu-waktu tuan-tuan. Kebiasaannya bila orang tak ada sembahyang, saya tanya tuan-tuan. Kita nak melihat kekuatan umat Islam, tengok pada solatnya. Kalau solatnya baik, kuatlah dia. Kalau solat tidak baik, umat akan sentiasa lemah dan sentiasa akan ditindas. Kita jangan melihat orang lain. Jangan kita menuding-nuding jari pada orang lain. Tuding jari pada diri kita dan masyarakat kita. Nampak? Masing-masing ada orang kata bidang kerja masing-masing. Kan? Saya semayang asar, kita azam. Masa tu kita tak ada apa-apa jawatan. Kita orang biasa. Leni ada jawatan, ada 10 tahun dah Sungai Buloh. Dulu tak ada. Saya minta dirawang tuan-tuan. Peringkat awal untuk nak mengajar, tapi Allah Ta'ala letak saya di Sungai Buloh. Oh.
Kita ada rumah di Rawak, duduk di Sungai Bulu. Oh, rasa rugi besar kan? Nyesal lah kita ni. Allah, bapa lah tak dapat dia. Bapa tu kenapa tau? Tu bukan bahasa Melayu, tu bahasa Inggeris. Bapa lah aku dapat di Sungai Bulu. Duduk di Sungai Bulu. Rupanya perjalanan hidup kita ni Allah Ta'ala yang tentu-tentu lah. Batu tawakal kita kena tinggi. Dan orang yang sentiasa bertawakal kepada Allah masuk syurga tanpa hisab. Main tuan-tuan, satu benda je, tawakal masuk syurga tanpa hisab. Jelas, kita belajar ilmu akidah dalam hadis Muslim dari Abi Hurairah, Abu Sa'id. Nabi katakan 50 ribu umat aku akan masuk syurga tanpa hisab. Oh, sahabat kata, oh semayangnya banyak, puasanya banyak. Tak, Nabi kata la yastarqun ya yatatayyarun la yatatayyarun la yaktawun wahum ala rabbihim yatawakkalun. Mereka ia hanya orang yang bertawakal. Bukan orang hebat, biasa je. Tapi tawakalnya tinggi pada Tuhan. Jadi tak apalah orang letak kata. Kita tengok waktu asar subuh ni memang tak ada orang. Tuan-tuan, saya azan asar. Azan tu Jumaat tak ada. 10 minit tak main-main. Tak apalah, saya komat lah. Siapa komat? Saya dah azan. Saya pula komat. Ah, baguslah. Pasal orang yang azan disunatkan dia juga yang komat. Tapi tidak makruh. Tapi amat-amat digalakkan. Sesiapa yang azan, dia mesti iqamah. Pasal Nabi sebutlah hadis Abi Dawud. May yu'azzin fa huwa yuqim. Siapa yang azan adalah dia yang iqamah. Tak apa lah. Tak ada imam tuan. Saya pun semayanglah jadi imam. Makmum tak ada ni. Main jadi imam. Kita bila semayang seorang, kita jadi imam, jangan duduk kat sini. Kita terus naik ke atas. Terutama imam rotik lah. Kalau imam kita tengok jemaah tak ada hari tu, imam boleh terus berada di tempat. Pasal this is cause for imam. Tak apa. Yang duduk kat sana. Kalau dia duduk kat sana, orang tak akan semayang belakang dia. Orang ingat dia semayang sunnah. Orang ingat dia semayang sunnah. Jadi bila imam semayang fardu, walaupun jemaah tak ada, dia naik terus naik ke mimbar depan. Mihrab duduk sini. Semayang. Saya semayang sini. Sebab kita kat surau memang ada imam lantikan tapi selalu hilang. Jadi kita siapa-siapa ada masa dia. Saya imam depan. Kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Seorang pun tak ada. Lah. Jadi saya kata hari itu kan, saya lah manusia yang paling banyak pahala. Saya muazzin, saya azan, saya iqamah, saya imam, dan saya juga makmum. Empat-empat saya dapat lah. Imam dengan makmum duduk saya bawa. Sebab tu saya fikir cara macam mana nak ni. Kan? Kita cadanglah kepada pengurusi surau buat surat edaran tentang solat berjemaah dan kelebihan. Aita pergi rumah-rumah. Ah, tak jalan juga tuan. Tak meningkat jemaah ni. Ada juga waktu tak ada orang. Habis tu saya buat apa? Kita panggil geng-geng tabligh. Pergi rumah-rumah setiap hari Selasa. Pergi rumah-rumah. Ketuk rumah. Ha. Kan? Alhamdulillah lah sebagai sambutannya orang terima, sebagainya orang juga tidak menerima. Kacau orang dia kata orang semayang. Tapi kita tidak lah. Orang buka pintu, mana kata alhamdulillah. Kalau dia tidak reda, dia tak buka pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa dia buka pintu, dia reda lah tu. Makcik, kita alhamdulillah datang. Tapi saya dah bagi tahu, cakap 2-3 patah saja. Dia cakap panjang nak seramah kat depan pintu rumah orang pula. Tahu? Bagi tahu semayang berjamaah. Kita nak ajak kita ke karya kita, ke surau kita, pusat komuniti kita ni untuk semayang berjemaah, mengamalkan insyaAllah Ta'ala pahala yang banyak apa gitu. Gini, dah habis. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dia pun tak buka pintu. Tak apa, fine. Kalau tak suka, jangan buka pintu tuan-tuan. Tapi kalau kita suka, kita buka pintu. Salah kau ustaz nak kita kutuk-kutuk, tidak. Mengajak kepada dakwah. Tidak ada masalah. Ha? Tidak timbul ganggu orang. Habis itu bila lagi kita nak mengajak sama kita. Nah, macam itulah saya. Itu saya punya pandangan lah. Alhamdulillah ada kesan yang baik. Bertambah jemaah selepas itu. Saya buat selama 2 bulan lebih. Cuma kita bagilah makan orang tabligh. Saya panggil 5-6 orang. Kita bagi dia makan lepas itu. Tapi kita ikut sama-sama saya buat itu. Alhamdulillah. Pasal kita nak meramaikan. Nampak? Jadi bila ramai kita pun jadi seronok. Jadi kekuatan kita di komuniti pun jadi bertambah baik. Silaturahim kita pun jadi bertambah erat dan Allah Ta'ala memberkati. Itu yang Allah Ta'ala kata baldatun tayyibah warabbun ghafur. Itulah. Bila kita semua kembali kepada agama, maka Allah Ta'ala akan merahmati kita. Jadi mudahlah kehidupan kita segala-galanya insyaAllah. Jadi mungkin setakat itu dulu. Jadi apa-apa pun kita kena utamakan
kata sembahyang berjemaah, apa-apa suruh buat kita support setiap masa insya-Allah taala. Jadi mungkin setakat itu dulu, sikit sebanyak saya minta apalah kalau ada terkasar basuh puasa kita, mudah-mudahan kita dapat manfaatnya. Aku lukau dah azab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah, bihamdulillah.